Nah, terus dia rilis itu baru sekitar 1 2 minggu. Tahunya ada masalah di internal Jamrud. Nah, kita minta ke produser pada saat itu masih Vox Labor juga. Kita minta itu ditarik dulu dari pasaran, dari semua, entah itu fisik atau elektronik atau berita atau apa. Jadi kita minta ditarik, ya otomatis dia hanya sempat edar itu 2 mingguan itu. Nah, setelah akhirnya kita ngeberesin dulu urusan internal itu, baru di awal 2021 itu Jamrud ngeluarin album itu. Berarti itu album udah disimpan itu sekitar 4 tahunan lah.